Pengendara dan warga harus berhati-hati saat melintasi Jalan Raya Cibremulya Harja, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Kondisi ini dikarenakan jalan sepanjang 20 meter dan tinggi 10 meter longsor. Pengendara pun harus bergiliran melintas. Akibat tanah longsor, jembatan penghujung di Kelurahan Sukaresmi Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat terputus karena longsor memakan bahu jalan. Pengendara terpaksa mencari jalan alternatif karena khawatir terjadi bencana susulan di tengah musim hujan melanda. Harapan sebagai warga di sini harus diperbaiki, cepat diperbaiki, karena ini kan jalan memang jalan angkot gitu kan, kadang-kadang di sini banyak angkot, ini waktu angkot kalau pada siang malam, malam lagi, kalau siang masih ketahuan, kalau malam kenakan musim hujan, ya air terlalu besar dari sana ke sana, ini turun bahwa air ini penyerapan ternyata banyak hujan, air terjadilah longsor. Aset utama jembatan satu ini, Pak. Warga berharap pemerintah Kota Bogor melakukan pencegahan tanah longsor. Seperti diketahui, hujan deras mengakibatkan banjir dan longsor di puluhan titik di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Ayatullah Maini, Jak TV.